Beredar sebuah postingan milik Ibunda Emeril Khan Mumtaz yang tidak lain adalah istri dari Ridwan Kamil. Postingan tersebut diunggah Atalia pada akun Instagram pribadi miliknya @ataliapr. Atalia Praratia mengunggah momen duduk bersama Ridwan Kamil dan anak kedua mereka di pinggir sungai air Swiss. Setelah 7 hari mencari putra mereka, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, Atalia dan keluarga memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tampak dalam postingan tersebut, Atalia menyampaikan pesan menyentuh untuk putra sulungnya tersebut, Emeril Khan Mumtaz. Atalia mengatakan dirinya yakin Eril akan mendapat limpahan kasih sayang tak pernah putus. Dalam postingannya, Atalia mengatakan dirinya melepas Eril di sungai air yang indah. Atalia yang mengatakan dirinya bakal selalu berdoa untuk Eril. Sebelumnya, kabar duka datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Anak sulungnya Emeril terseret arus sungai di Swiss. Eril berenang di sungai air Bern bersama adik dan kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras dan sebelumnya sempat mendapatkan bantuan dari kawannya.